Selamat pagi jemaat dan simpatisan yang ada di rumah. Pada hari ini kita akan menyaksikan tayangan Hikmat Pagi. Oleh sebab itu kita akan mulai dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas hari yang indah, hari yang baru, udara yang segar, dan kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, tolong Tuhan berkati, setai kami, dan urapi kami, agar apa yang akan kami dengar dapat menjadi saluran bagi kekuatan di dalam hidup kami, dan supaya kami dapat semakin dimampukan untuk dapat hidup, Seturut dengan kehendakmu saja di sekitar kami Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh doa ini dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada hari ini, hikmat pagi akan disampaikan oleh Saudari Gesia dengan tema Aku Tidak Suka yang diambil dari Mazmur 101 ayatnya yang ke-5. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat tempatnya. Dia akan kubinasakan Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Demikianlah sabda dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pendeta Eka Dharma Putra pernah menyatakan, "Pintu surga bukanlah untuk orang yang congkak dan tinggi hati." Orang yang sombong sebetulnya adalah orang yang sudah merasa cukup dengan dirinya sendiri, yang tidak lagi memerlukan orang lain, bahkan Tuhan. Kalau orang itu datang menghadap Tuhan, ia akan datang dengan segala amal kebajikannya dan menagih Tuhan seperti orang yang menagih hutang. Ini yang sudah aku lakukan. Mana upahku? Orang ini merasa sudah dapat menyelamatkan dirinya sendiri dengan apa yang ada padanya. Mungkinkah dengan uang, pangkat, amal kebaikan atau kesalehan hidup keagamaannya? Saudara dia tidak lagi memerlukan Yesus sebagai juru selamatnya. Padahal, orang yang mau menyelamatkan dirinya sendiri akhirnya justru akan binasa. Tidak ada orang yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Sedangkan William Hazlitt menyatakan, orang yang jujur mengatakan kebenaran. Meskipun itu akan sangat menyebabkan sakit hati, orang yang sombong melakukannya supaya menyebabkan sakit hati. Saudara, berdasarkan dua pernyataan di atas, maka kesombongan merupakan hal yang wajib diwaspadai dan dihindari. Kesombongan bisa membawa seseorang untuk tidak menghargai kasih karunia yang sudah Tuhan berikan, bagaimana Tuhan sudah menyelamatkannya. Bahkan bisa saja ia kemudian menolak Tuhan karena merasa tidak membutuhkan Tuhan. Ia bisa saja melakukan semua hal dengan kekuatan dan kuasanya, meskipun itu membuat orang lain susah dan tersakiti. Saudara Daud memiliki pernyataan yang menarik terhadap orang yang sombong. Ia menyatakan, "Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka." Daud sangat berpengalaman, berjumpa, dan berelasi dengan begitu banyak orang, sehingga ia bisa mengenali orang-orang yang sombong dan tinggi hati. Sudah berdasarkan perjumpaan dan pengalamannya, maka Daud menyimpulkan ia tidak suka kepada mereka. Daud lebih memilih untuk hidup tidak bercela dan hidup dalam ketulusan hatinya. Barangkali ada orang-orang yang tidak menyadari kesombongannya sehingga dengan sengaja atau tidak sengaja ia memperlakukan orang-orang di sekitarnya dengan tidak sempat entasnya. Tetapi yang sangat parah jika ada orang-orang yang sengaja berlaku sombong supaya ingin menutupi kekurangannya dan ingin tampil berkuasa. Saudara mereka sedang menanti kejatuhannya. Marilah kita sebagai murid-murid Kristus, kita dipanggil untuk menjauhi kesombongan dengan semangat aku tidak suka. Mari kita berdoa. Bapak Maha Kasih di dalam Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar, yang mengingatkan kami kembali tentang bahaya kesombongan. Tuhan ampunilah kami jikalau seringkali di dalam kehidupan ini kami berpikir bahwa kami itu hebat. Kami mengandalkan diri kami sendiri. Kami merasa kami tidak butuh Tuhan, sehingga semua yang Tuhan berikan melalui setiap berkat dan anugerah kasih karunia itu, kami salah gunakan. Kami pakai untuk kami menjatuhkan sesama kami. Kami pakai untuk membuat orang lain susah dan untuk meninggikan diri kami sendiri. Bapak, kiranya ampunilah kami, dan kiranya Engkau terus mengajarkan kami dari hari ke hari untuk memiliki kerendahan hati dan hidup berkenan di hadapan Tuhan baik, kami juga berdoa dalam proses vaksinasi yang pada saat ini sedang berlangsung dan akan terus berlangsung. Kiranya Tuhan yang menolong, para setiap uh, tenaga medis yang bertugas, bahkan pemerintah yang mengambil kebijakan demi kebijakan, Tuhan tolong berikan mereka hikmat, dan kami juga yang menerima vaksin, kiranya Tuhan berikan kami hikmat untuk. Uh, tidak ragu-ragu, tidak menjadi takut, karena mungkin dalam proses vaksinasi ini ada begitu banyak berita hoaks yang menyebar. Kiranya Tuhan tolong supaya kami juga dapat mengambil langkah yang terbaik. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk kesehatan setiap kami. Bahkan mungkin kami pada saat ini ada yang sedang mengalami sakit penyakit, kiranya Tuhan tolong. Kiranya Engkau yang memberikan pemulihan, berkati dalam setiap uh, proses pemulihan ini melalui apapun itu, entah itu tenaga medis ataupun obat-obatan, peristirahatan orang-orang yang Tuhan pakai untuk menolong, mendukung kami, menghibur kami di tengah-tengah kesulitan yang kami alami. Kiranya Tuhan juga tetap memberikan kami sukacita, dan kiranya damai sejahtera Tuhan itu tidak pernah pudar di dalam hati kami, supaya kami dapat terus melihat dan memandang akan salib Kristus di tengah-tengah segala pergumulan yang ada. Kami merahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Mohon kiranya Tuhan bekerja dan campur tangan, dan kiranya kami juga dapat menjadi anak-anak Tuhan yang peka mendengar suara Tuhan. Demikianlah doa ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini dengan terus mengingat bahaya kesombongan. God bless you.